Halo sahabat PKWU semua, pada video kali ini akan coba didemokan bagaimana membuat iklan sederhana yang akan dipublish di IG Instagram hanya dengan menggunakan aplikasi PowerPoint saja. Jadi tidak perlu menggunakan aplikasi CorelDRAW, Photoshop, tapi hanya menggunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint saja. Mari kita mulai bagaimana caranya. Pertama adalah buka PowerPoint, kemudian silakan download materi, file materi yang sudah disertakan. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya ada 7 desain. Ya, misalkan Bapak akan coba demokan desain yang pertama yang berhubungan dengan produk kerajinan kertas koran. Ya, jadi gambar ini bisa kalian ganti dengan gambar apapun yang kalian miliki atau apapun produk kalian yang sudah kalian buat. Ya, caranya adalah klik kanan di sini adalah kemudian change picture. Silakan pilih gambarnya dari foto produk yang sudah kalian buat. Ya. Kemudian tinggal diatur ya. Area kerja kalian adalah area yang ini dikecilin. Ya, area kerja kalian adalah kotak yang ini. Ya. Kotak yang ini. Nanti dari file PowerPoint ini akan disimpan menjadi JPEG, ya. Akan disimpan menjadi JPEG. Bapak akan coba set dulu ini gambarnya disesuaikan. Ya, di sini silakan tambahkan logo produk kalian, kemudian di sini nama produk kalian, kemudian di sini apa kata-kata promosinya, jargon-jargon promosinya, pesan-pesan promosinya. Ya, kalau dirasa sudah oke, cara merubah menjadi bentuk JPEG yang akan kalian posting di IG adalah dengan cara klik file, kemudian save as, kemudian pilih lokasi penyimpanan. Ya, pilih lokasi penyimpanan. Misalkan di sini, kemudian di sini ingat ya, save as ini pilih sebagai JPEG, ya. JPEG file interchange format. Ya. Kemudian silahkan kasih nama produk kalian. Pensil case. Ya, misalkan namanya pensil case. Kemudian klik save. Ya. Kemudian ingat di sini yang akan disimpan hanya slide yang sudah kalian edit. Pada kasus Bapak adalah slide 1, maka Bapak hanya pilih just this one. Ya, ingat ya, hanya pilih satu slide saja. Klik just this one. Oke. Maka akan menjadi seperti ini. Ya. Maka akan menjadi seperti ini, siap untuk dipublikasikan di medsos kalian masing-masing sebagai tugas kalian, tugas posting promosi dalam bentuk gambar. Oke, terima kasih, itu saja. Silakan asah kreativitas kalian masing-masing. Bapak yakin semuanya sudah bisa menggunakan PowerPoint. Tinggal bagaimana kreativitas kalian masing-masing. Ya. Ini semuanya bisa diubah ya. Ini bisa diubah warnanya. Kalau kalian mau ubah warna ini, klik dua kali di sini. Kemudian di sini ada shape ya. Shape-nya ini mau dikasih warna apa bisa. Warna kuning, warna hijau, warna biru terserah kalian masing-masing. Ya. Di sini juga sama, ini warna gradasi yang sini putih. Kalau mau diganti juga bisa. Ini juga bisa ya. Silakan dicoba kreativitas kalian masing-masing. Ini sudah menggunakan PowerPoint, Bapak yakin semuanya bisa. Terima kasih. Silakan berkreatif.
kreativitas ya, silahkan asah kreativitas kalian, silahkan cari referensi gambar-gambar yang menarik, iklan-iklan yang menarik, kata-kata yang menarik, sehingga gambar produk kalian akan terlihat menarik di mata calon konsumen kalian dan produk kalian bisa menjadi laku. Terima kasih, selamat mencoba, selamat berkreativitas.